Oke, Donsu, sekarang ini aku mau review apa istilahnya? Reaction lagu Jaga Perasaan. Aku masih lebih berani untuk mereaksi Jaga Perasaan dibanding Deritaku, karena benar-benar aku malah ntar nggak bisa ngomong jadinya nangis semuanya. Jadi aku skip dulu ya untuk Deritaku, tapi aku yakin pasti kalian komen di bawah ini tetap ngedesak minta aku reaction Deritaku. Kenapa Jaga Perasaan ini yang aku duluin? Karena aku pengennya ada lagu-lagu yang gembira dulu untuk kakak. Aku pengen dia happy-happy dulu, baru nanti ada lagu yang menurut saya nggak kuat. Ya, kita mulai ya. Aditya Kumar. Ini aku happy banget lihat ini. Tuh, saya pernah nanya sekalanya. Saya sebelum dia ceria gitu, karena yang saya mau memang dia ceria, dia tidak boleh menangis terus, yang maunya dia ceria. Jadi saya terus paksa lagu ini cepat keluar daripada lagu yang sedih. Dan proses klip ini, gerakan ini pada saat waktu itu saya dan kakak lagi ada di Milan, itu di dalam bis. Itu saya dengar lagu ini, kita joget-joget berduaan gitu. Dan itu saya ngeliat dia juga udah sedih, karena kalau saya bisa ngomong, iya yang begini harusnya kalian sebagai anak-anak itu harusnya begini gitu. Jadi saya mencoba mewujudkan apa yang saya mau itu untuk dia tidak menangis. Jadi setiap gerakan dan yang lainnya itu dia lakukan dengan hati. Dan kita dengar dari lirik-liriknya. Tali adu emosi, apalagi dendaman sendiri. Karena akhirnya tiada guna, semua jadi sengsara. Kita berdamai lagi. Kita bisa setajam pedang. Terkadang kita suka nggak menyadari sebenarnya apa yang menjadi perkataan kita itu bisa menyakiti hati orang lain. Jadi saya mencoba melawan apapun yang di luar sana itu lewat lagu ini sebenarnya. Kata-kata mereka sangat amat menyakiti kita. Kata-kata mereka sangat amat melukai hati kami. Tapi kami melawannya dan kami menjawabnya dengan karya. Dan sebenarnya kakak juga nggak tahu dari ya apapun yang terjadi di situasi saat ini gitu. Ya dia mah nyanyi aja, dia nyanyi, dia joget aja, dia tidak terlalu banyak tahu tentang hal itu. Cuman kenapa saya menangis, karena saya tahu semuanya, sehingga membuat saya ya sangat happy dia bisa menyampaikan lagu ini. Walaupun dia tidak tahu, tapi dia menyanyikannya tetap dengan hati.
bullying juga nggak boleh, body shaming itu nggak boleh. Jadi itu pesan moral yang sebenarnya lagu ini bisa disampaikan untuk semuanya. Di menit 254 ini ekspresi dia tuh yang bikin saya seneng terharu, maksudnya dia joget dengan ceria. 302 oke, ini aku kasih tahu lagi. Pada saat di ini pas di gerakan ini itu dia sendiri gak diarahin, dia bebas banget ngelakuinnya, cuma ini dong yang diarahin. Terus karena ada bunyi tingnya belakang, dia bilang ya kakak boleh gak gini gitu, boleh. Dan ini yang terakhir ini adalah proses take pertama yang diambil, tapi dia udah bisa langsung nyatu rohnya. Itu dari lagu ini. Yang pasti Donso, kenapa saya menangis, karena saya cuma mau anak saya bahagia. Dia joget, dia itu, ya itu dia saat ini. Jadi kalau melihat dia joget itu, saya happy. Tapi saya menangis karena saya menangis, saya bahagia. Yang saya inginkan anak saya seperti ini. Ya, segini aja. Takarannya cukup. Bahagia aja segini aja. Bahagia, terlalu bahagia juga tidak baik. Tidak terlalu bahagia juga tidak baik. Jadi yang sedang saja, pas takarannya gitu buat saya. Dan saya tetap support apapun yang dia mau, apapun yang dia ini. Tapi berbagai kesempatan dia memang tidak mau dilepas. Dia tidak mau dilepas berbagai kesempatan, karena dia maunya selalu didampingi oleh ayah, bunda, atau mungkin salah satunya. Tapi saya butuh menjelaskan sama dia beberapa waktu akan datang, di mana kesempatan itu dia harus berjalan, ya mungkin tanpa didampingi terus di atas panggung atau di apapun itu. Makanya saya lebih, kalau ditanya tawaran veteran saat ini, veteran banyak sekali. Jadi bundanya juga banyak, tapi bundanya akhirnya harus stop semuanya itu, lebih memilih jadi standby buat Bertrand. Takut dia tiba-tiba kakak mau sama bunda gitu. Dia suka begitu, dan bundanya tuh gak sampai hati untuk bilang enggak. Jadi dia lebih baik, kalau ada beberapa pekerjaan TV yang dibatalkan karena itu bersifatnya reguler, jadi dia tidak mau keterikatan itu di TV. Jadi kalau mau bintang tamu aja, kalau bintang tamu kan dia kalau bisa bisa, enggak. Jadi ya
dia jalanin aja semuanya dengan hati dia. Dia jalanin semuanya dengan ya menjadi seorang istri dan seorang ibu gitu. Dan terima kasih juga untuk semua pengisi acara, semua tim yang bertugas untuk jaga perasaan ini. Sekali lagi harapan saya mudah-mudahan pesannya sampai untuk semua, dan tidak hanya untuk saya, tidak untuk Bertrand, tapi untuk semuanya. Saya masih bisa terus mengarahkan Bertrand untuk menjadi yang lebih baik lagi. Tapi semua itu berkat support dan doa dari kalian semua yang support kami, keluarga kami. Terima kasih juga untuk Rubeners, untuk Wendadi, Bento Expensu. Terima kasih banyak, kalian begitu luar biasa support kami yang tiada henti pastinya. Hanya kata terima kasih dan doa terbaik untuk kalian semua yang sudah support untuk reaksi ini. Jadi ini saya baru jaga perasaan aja, saya lagunya riak tetap aja saya nangis. Tapi deritaku itu kenapa saya gak kuat, karena saya pun kalau dengar lagu itu masih menangis. Dengar lagu itu masih menangis karena saya sedikit banyak tahu story-nya, sedikit tahu bagaimana prosesnya, dan semua perjalanan hidup keluarga besar kami, Don Su Family, saya serahkan kepada Tuhan apapun yang terjadi. Karena kami hanyalah manusia biasa, kami hanya cuma meminta doa, kami hanya manusia yang punya harapan banyak sekali, tapi harapan yang bisa berguna buat orang banyak, harapan yang tidak menyakiti hati orang lain atau membuat luka hati orang lain. Terima kasih buat semuanya, untuk selalu setia Don Su Family. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, comment Don Su Family.